Belakang ni bunga kertas 15 kutung. Susung pula dengan bunga api. Oh, power. Kita masukkan tangan bawah bata. Ada daun pandang. Wanginya. Gitu, 6 tahun baru. Lepas kahwin. Masuk tangan bawah bata. Apa? Lembek-lembek. Tengok tai kucing. Teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau melanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky. Wah, ada video yang sangat bagus ini teman-teman ya. Nih ya, Ustaz Azhar Idrusan kalau ceramah bagus gitu. Ini dibuat animasinya oleh animator asal Malaysia. Nanti untuk link video originalnya akan aku letakkan di description box ya. Langsung aja kita nonton videonya. 1, 2, 3. Nah, tengok mari kita buka kan. First time. Nah, lepas nikah kan kita masuk bilik pengantin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab tu romantik dah. Us. Leni, Waalaikumsalam. Aku tak ada. Apa dah? Aku puang. Nah, ngasor Leni. Kalau udah lama nikah. Tak dengar, dah tengok lagi muka dia. Kita seronok. Buka sikit pintu. Wangi. Malam pengantin. Betul tak? Dia buka sikit je. Tak nampak lagi dia. Nampak ujung kaki. Kerana dia duduk atas katil, kaki turun bawah gitu. Dia bergayung. Nampak ujung jari je. Merah, merah, merah. Ina. Betul tak? Ha, seronok. Seronok. Buka sikit lagi. Nampak buku lali. Ada jatuh gelang kaki. Bunyi no. Pasal pakai loceng es krim. Keteng, keteng, keteng. Oh, memang menggoda kalbu. Nah, ya Allah. Buka sikit lagi. Nampak kain sekat lutut. Beloh, terbeloh. Nampak labu putih. Kita pun. Waktu big inhaler. Ya Allah. Nampak? Ah, power lah. Buka lagi, rupanya dia punya belah kain bukan kat lutut. Sampai kat peha. Nampak? Urat-urat peha menonjol-nonjol keluar. Macam bodybuilder. Nak? Oh, kita pun tengok ah. Capu nak lopor dah sekebang-sekebang ni. Ha, tak? Neh? Buka habis tengok. Duduk yang sangat bersopan. Tangan jari di hujung lutut. Tak lebih lutut, tak lebih jari. Setiap jari ada warna merah sekerat jari. Kita bertambah excited. Ngada. Ha. Dan dia melihat kepada kita buat gerak kening. Nah, masuklah. Ha, duh. Atas dahi ni 5 kutum bunga kemboja. Sini 6 kutum bunga Cina. Belakang ni bunga kertas 15 kutum. Susung pula dengan bunga api. Meledak. Oh, power. Nak, seronok kita. Nah. Ha. Bau pula kat tekak, bau bunyi bunga kemboja, alik ni bau bunga Cina. Atas rambut bau Allah macam-macam haruman. Nah, suaranya lembut dan sebagainya. Hujung cadar timbang air, sama-sama sici dengan hujung latar. Tidak ada satu sapah di atas latar. Pintu almari tertutup rapat. Tingkat licin, tadok kotoran. Langsir dengan hujung dengan sini. Sama berat timbangan konaringnya. Nak, di atas tengah katil. Batang golek sama jauh atas dan bawah. Batang lepek sama tinggi tepi dan kiri dan kanan. Kita masukkan tangan bawah batang. Ada daun pandang. Wanginya. Gitu, 6 tahun baru. Lepas kahwin. Masuk tangan bawah batang. Apa? Lembek-lembek. Tengok tai kucing. Pasal dia tak jaga lah kita. Tahu tak? Ha dah. Nah, saya tak kena. Sungguh patut suami tak balik rumah. Oh main ngai-ngai. Oh main dang, main dang. Oh main badminton, badminton. 3-4 jam tinggal bini di rumah. Padahal bini dia seorang wanita yang diidam-idamkan oleh lelaki. Betul tak? Dia sanggup layang kawan-kawan laki-laki dia tinggal bini. Pasal apa? Bini dia tak pandai. Cuba bini dia buat macam malam pengantin. Nah, memang tak main badminton malam itu.
Memang dah ngai malam tu. Faham tak? Dia nak pergi memancing, ambil baju orang dalam rumah, balik kerja, ambil upang dalam peti sejuk, nak lalu ke bilik, tengok bini dia pakaian belah daripada kaki sampai ke tiup. Faham tak? Neh, tanpa lagi memakai pakaian lain. Bau 15 jenis bau-bauan dan sambil menyanyi-nyanyi, menari-nari Gangnam Style. Faham tak? Dia tengok, Allah bini aku comel, seksi, wangi, menari pula. Alo, tak jadi ngai pasal ada kakak putih satu rumah. Faham tak? Laki-laki pemimpin wanita. Bila kita kahwin, kita banyak kena bersabar. Faham? Ha, kena banyak sabar. Kadang-kadang dia ada ustaz gini, dia di rumah malah. Nah, dalam sink tu pinggang sampai penuh. Sudu-sudu ngegelah. Laki balik malang. Naik motor masuk binatang terbang. Nah, jadi mata tak dalam buka, buka pintu masuk pergi kat sink nak basuh muka. Cocok sudu. Colok. Banyak sangat pinggang dalam sink. Iya. Nampak? Dah, siapa penuh sink dengan garpu ngapa dengan pinggang, malah basuh pinggang. Nah, asal masuk abuk je, kasih selamat terus gitu. Tapi jenis gitu, kalau dia pergi rumah orang, oh jangan. Dia balik rumah mak mertua dia, habis pinggang, dia basuh. Rajin. Siapa mak panggil, mak marilah tak usah basuh. Tak boleh mak, saya tak boleh tengok kalau sing-sing gini. Oh tak boleh tengok. Laki ni dulu, oh. Dia balik kerja, maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh, lain lah bunyi azan. Oh, mati gambang kemarin. Tok bila tua mati? Mati dah. Maknanya siapa mati bila azan, dia tak pergi ke masjid. Nah, ni teruknya punya manusia. Dah kerja dia benda, pagi petang mencari duit. Pagi keluar masuk pejabat, petang berlomba-lomba berebut pula nak balik ke rumah cari duit. Macam lembu, macam kambing. Keluar pagi, balik petang. Keluar pagi, balik petang cari rupuk. Betul lah, orang cari makan kau. Orang lain projek juga, tapi ada masa untuk agama. Iya. Bila mati cari masjid. Telefon masjid. Baru nak telefon masjid. Nak mati cari imam. Dah kerti nak buat, mak dia kata pergi tanya imam. Pergi tanya imam nak buat macam ni ayah ni. Eh, bapa pergi tanya imam. Ayah mu masih sibuk sangat kawan dengan siapa? Kawan dengan geng-geng kontraktor dia. Pergi tanya kontraktor yang buat mana. Mati api cerita yang mati lagi. Mati wangi kubur lah. Panggil tukang mandi. Tukang mandi siapa? Assalamualaikum salam. Mandi di mana ni? Jenazah mana tu? Jenazah ada kat dapur. Nak tuan rumah mati. Pagi petang cari duit je. Dada siapa masa? Mati. Ya Allah. Ada pergi kuliah? Ada. Ada pergi ngaji Quran? Ada. Ya Allah. Ada masuk selawat-selawat zikir? Ada. Orang buat-buat kat jemaah-jemaah ada mari. Tak ada, dia sibuk. Dia memang bagus dia ni. Dia kabur ke imam, bini dia lah. Suami saya ni memang bagus, dia memang bagus cari rezeki. Dia memang pentingkan makan minum anak-anak. Aduh. Memang dia bagus suami saya ni. Sampai dia tak pernah pergi kuliah. Ya Allah. Sampai dia jahil. Masuk dalam kubur, tak kenal Rasulullah. Tak kenal sifat Tuhan. Tak tahu haram-haram. Tak reti benda akidah ahli sunnah wal jamaah. Tanam di dalam kubur macam tanam anjing yang dilanggar lori. Nak jawab gua ni lagi dalam kubur. Marabuka. Ada jawab. Waman nabiyuka. Tak boleh jawab. Waman ikhwanuka. Waman kiblatuka. Habis dari jawab. Mati gerak. Nah, habis cerita. Habis cerita. Habis cerita. Mak beruk, mak beruk. Saya nak pinjam anak 2 jam, awak pusing-pusing. Nak jambatan pulau Pinang boleh? Bang, beruk nak ajar, jangan beri ke orang anak. Tapi anak orang Melayu, orang boleh mari ambil di rumah. Bang, awak lari nak pergi mana?
Gi kelah, nagi patah, nagi bukit, camping, macam-macam ha. Nikah dah? Dak nikah lagi. Dah tu mak dia badar dari beruk. Kira betul? Ada. Kan semua pengajaran belaka tu. Beruk boleh pergi ambil anak dia, ambil pinjam anak saya nak pergi camping. Dak ada pegang bawa bahan tak tekak 15 jari. Ya Allah. Padahal beruk dak sekolah pun. Dia reti bahasa. Faham? Kita tak reti. Ni molek mak pula marah. Girlfriend lama tak beri. Boyfriend lama dak ambil. Boyfriend hang lama sungguh tak main tengok hang. Pi mana? Selalu pai ambil hang pi jalan-jalan, pi pantai. Ni lama tak main. Ada apa-apa ke? Ha. Suruh mari ambil. Nampak? Mari ambil anak dia dak kahwin dak apa. Oh, molek-molek ada. Ping bunyi motor. Mak ok puan kata, siapa tu? Naik motor lagu tu. Mak tak kena tengok ni. Eh, siapa ni? Saya ni kawan anak makcik lah. Sama-sama sekolah. Kami kawan baik dua. Lepas tu ada apa? Nak ambil anak makcik lah. Pi jalan-jalan. Tak boleh. Miss Bay. Tak boleh. Apa artinya kisah? Berlari mak pergi panggil anak rumah belakang. Lihau, lihau ni boy pun lihau. Mari ajak je lah. Main cepat. Alah, Pak. Dibolehin. Bodoh punya mak. Tak boleh, Mak. Tak boleh. Nampak? Awak hantar abang lah. Abang mak boleh boleh abang bagi tu. Adik-adik semua nak tengok. Ni nak tengok ni. Boy pun lihau. Handsome juga. Boleh puji balik. Ayah mana? Ayah sejik. Subhanallah. Ayah pun balik. Girlfriend dengan boyfriend tak dang nak keluar dari pintu pagar. Terserepok dengan ayah depan pintu pagar. Aku mana? Weh, lihat ha. Siapa ni? Ha, nak pergi mana? Bawa anak aku nak pergi mana? Dak saya kawan anak pakcik ni, kawan dia. Saya 4 tahun dah kawan dengan anak pakcik ni dekat you. Kami ni kira ni ni lah couple lah nak kahwin bila-bila. Oh macam tu. Bawa motor je lu, jangan bagi accident. Kata bodoh punya ayah. Ha, ingat nak katok ngetokak. Ha, ini lah akhir zaman. Faham? Ha, pasal apa? Pasal tak ambil pengajaran. Iya. Yeah. Tak usah kata Nabi ajar, Natang pun ajar kita supaya reti. Ne? Ha. Enggak boleh. Ayo ping dak ngaku tu hang. Wakil. Kenapa? Ha. Ayah ping. Padahal sesak dah. Ha. Ngaku wakil. Kenapa? Dia kata kalau aku ngaku Tuhan, baru orang kata aku. Nah. Ha. Ne, dia ngaku wakil Tuhan ai, wakil kerajaan langit. Dia bukan Tuhan. Gi tanya Ayah Ping. Ayah Ping dulu ngaku Tuhan ke wakil? Eh, wakil ke bukan Tuhan. Jadi Ayah Ping kan, bila murid-murid dia ni bodoh gitu eh. Bila dia bangun pagi, dia kabur ke anak murid dia. Semalam saya mimpi bini awak. Faham? Maka anak murid dia bersorok kalau Tok Guru mimpi bini dia. Makna malam tu dia atau bini tidur untuk guru. Sesat. Apa? Tidur dengan Ayah Ping. Cerita nak orang ni. Ho bangga sangat bini dia. Paglepor. Ho malam ni Abang Ping. Abang Ping. Astagfirullahaladzim. Bodoh ke cerdik itu? Siapa mengenji? Apa? Bila kata Abang Ping mimpi dia pasal seronok malam ni dia ambil berkat tidur dengan Abang Ping. Ya Allah. Nah, ha. Kalau kata macam hero Titanic boleh tahan kira. Ha dah. Ne? Ha, Leonardo DiCaprio. Ayuh Ping. Ne? Ha tu kata. Ya Allah. Anak-anak murid dia hak tua-tua pula moci-moci. Abang Ping dah mimpi dah kita. Nak mimpi warna memonopoh dah. Ya Allah, itu ya teman-teman ya. Tadi ya teman-teman ya sudah kita melihat
kajian ceramah dari Ustaz Azhar Idrus tentu saja. Ini dibuat versi animasinya. Nah, dari kemarin banyak nih animator-animator dari Malaysia yang seperti ini gitu kan. Dan untuk kali ini nanti untuk video originalnya akan aku letakkan ya, link sumber video originalnya di description box tentu saja. Itu ya teman-teman, banyak pengajaran yang bisa kita ambil tentu saja dari kajiannya Ustaz Azhar Idrus tentu saja. Dan oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye, see you next time. Bye. Love is true.